Jadi mereka memang sangat tengok antusiasnya fans-fans Indonesia ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Piala Dunia Kualifikasi 2026 ini. Dan semalam Indonesia menang melawan Vietnam. Itu sebenarnya peluang yang ditunggu-tunggu. Tahniah dan selamat untuk timnas Indonesia walaupun menang 1-0, tetap kemenangan. Dan kini Indonesia bolehlah memikirkan di peluang seterusnya, akan menentang Vietnam juga dan bermain di Vietnam. Semalam beberapa pemain keturunan bermain untuk Indonesia dan belum lagi main, ada dua pemain yaitu Tom Haye dan juga Ratnar Orakmagun. Tetapi fans-fans Indonesia sudah sangat antusias melihat pemain-pemain ini dari bangku tribun semalam. Jadi jiwa nasionalis pemain-pemain keturunan ini ketika mewakili Indonesia ini sangat, kita ketahui, sangat tinggi ya. Karena mereka berdarah keturunan sebenarnya. Mereka bukan pemain naturalisasi ya. Di Indonesia ini yang saya ingat mungkin cuma satu, Makhluk yang pemain naturalisasi. Yang lain kesemuanya ada darah keturunan Indonesia. Jadi mereka pastilah memberikan yang terbaik ketika bermain dengan timnas Indonesia. Oke guys, semalam Tom Haye dan Ragnar, begitu juga dengan Jordi Amat yang tidak bermain tetapi menonton langsung kemenangan Indonesia semalam daripada tribun penonton itu. Yuk kita semak dulu momen Tom Haye dan juga Ragnar serta Jordi Amat ini dalam video pada kali ini. Saya pun tercari-cari juga di mana pemain-pemain ini berada. Rupanya di atas tribun itu ya. Oke guys, tanpa berbasa-basi kita lihat daripada video rekam more ini. Kalian boleh subscribe juga channel ini. Oke. Judulnya Tom Haye, Ragnar dan Jordi Amat nonton langsung kemenangan Indonesia atas Vietnam di GBK. Yuk, kita simak dulu video ini. Bapak Jokowi pun ada guys, tuh melihat peluangan semalam sebenarnya Bapak Jokowi. Dan ini Ratnar Orakmagun tuh berdiri tuh ini. Ini Ratnar Orakmagun ini. Dia bercakap dengan siapa sebenarnya yang ini nih? Mungkin ini assistant coach kah apa? Nah, mengatakan sesuatu, berbincang mungkin. Dan semalam ini memang full house ya guys. Memang full lah. Ludes 60,000 tiket. Ini peluangan yang memang ditunggu-tunggu. Kan kualifikasi Piala Dunia ini memang semua tertunggu-tunggu peluangan ini sebenarnya. Jadi ini momen yang terbaik bermain di GBK ini. Dan pemain keturunan yang baru, sebenarnya ramai yang ingin melihat pemain keturunan yang baru ini, terutama Jeejas, Nathan Joon. Dan walaupun Ratnar ini belum bermain lagi dengan Tom Haye, tuh Jordi pun ada di situ. Kita melihat kelibat Jordi Amat berada di situ juga bersama Ratnar Orakmagun ya. Tom Haye juga sudah muncul di situ. Ini tiga orang-orang ini guys. Nih. Tom Haye, Ratnar dan juga Jordi nih. Dan mereka menonton langsung ya kemenangan ini. Oke. Itulah saya tercari-cari semalam dalam peronan ini di mana kelibat pemain ini. Ingatkan mereka ini duduk di bagian bangku cadangan tuh, ataupun walaupun mereka tidak bermain tapi mereka mungkin duduk di bawah ya. Rupanya mereka ini berada di atas. Nah. Jadi mereka hanya menantikan mungkin peluangan yang leg kedua menentang Vietnam nanti, bermain di Vietnam. Kalau Jordi Amat ini dikatakan cedera, tapi Ratnar dengan Tom Haye ini masih belum mendapat pelepasan
sijil pelepasan daripada Belanda ya. Okey. Terbaik. Bapak Jokowi juga ada di sini ya. Mana Pak Jokowi ya? Pak Jokowi belum belum sampai ini ya. Okey, Jordi Amat di situ. Ini memang pemain-pemain keturunan yang ada darah Indonesia. Jadi mereka memang sangat tengok antusiasnya fans-fans Indonesia ini menantikan debut pertama mereka bersama timnas Indonesia. Tapi sayang semalam ya belum bisa bermain Ratnar ini dengan Tomaye. Saya sebenarnya menantikan permainan debut pertama daripada Ratnar Oratmangun ini, sebab Indonesia sekarang ini memerlukan seorang penyerang yang berbisa, penyerang yang serba boleh ataupun yang dapat menyuntik semangat penyerang-penyerang lokal timnas Indonesia, terutamanya Hoki Caraka, Dimas Derajat dan juga Ramadan Sananta. Jadi inilah peluang pemain-pemain lokal, sekiranya pemain seperti Oratmangun ini ya ada dalam timnas Indonesia. Teruja ya Ratnar ini. Okay guys, nampak rasa keterujaan daripada Ratnar Oratmangun dan juga Tom Hai itu. Dan Jordi Amat, walaupun dia cedera, dia juga datang ya tampil di stadion ini untuk menyaksikan, menonton sendiri pelawanan dan kemenangan Indonesia ini. Dan ini semua pemain-pemain keturunan ya guys. Dia berbeda dengan disebut naturalisasi, itu adalah proses ya. Naturalisasi itu adalah proses untuk mengubah kewarganegaraan kepada Indonesia pemain-pemain keturunan ini. Tapi sebenarnya mereka ini punya darah Indonesia, pemain keturunan Indonesia, darah daripada nenek moyang dan sebagainya, ibu bapa mereka. Nah, jadi mereka bukanlah pemain naturalisasi, mereka pemain keturunan sebenarnya. Ratnar Oratmangun, Jordi J. Ejas, Tom Haye, Nathan John yang baru ini, semua pemain keturunan di Indonesia ini, kecuali Makhluk mungkin dia pemain naturalisasi. Yang lain ada darah keturunan Indonesia, sama darah File Street, Justin Hubner, Ivar Jenner. Jadi pelawanan kedua mungkin lagi seru guys, pelawanan kedua ini, sekiranya Tom Haye dan juga Ratnar Oratmangun ini bermain, karena bermain di Vietnam dan mereka debut yang pertama nanti. Dan kalau digandingkan ya, J. Ejas berganding dengan Jordi Amat dan Elkin Bagot. Kalau ada Elkin Bagot, Elkin Bagot pun dikatakan cedera ya, tidak bermain. Nah, gandingan di situ, di bagian lini belakang, memang wow, Indonesia makin mantap. Dan mungkin dibantu di depannya Justin Hubner, Tom Haye, Nathan Joon. Dan di atas lagi ada Ratnar Oratmangun, mungkin dibantu oleh Makhluk. Dan pemain-pemain lokal yang mungkin boleh diberi kepercayaan first eleven ialah Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho juga mungkin bolehlah berganti-ganti di bawah itu, mungkin dengan J.H.S. ataupun Elkin Bagot. Dan di bagian depan mungkin Hoki Caraka boleh lagi dibagi peluang bermain first eleven. Di bagian gelandang pula, Yukup Sayuri, Witan ataupun Egi itu mungkinlah boleh di rotasi nanti oleh Sinteyong. Mungkin Sinteyong juga akan mengubah taktikal itu di pelawanan yang kedua, karena bermain di Vietnam itu perlukan taktikal yang berlainan dengan apa yang dilakukan di Gelora Bung Karno ini. Jadi semua bergantung pada taktikal nanti ketika bermain di Vietnam, bagaimana Sinteyong mungkin memasukkan pemain tadi ini, Ratnar Oratmangun dan juga Tom Haye ini.
Nah, itu dinantikan, sangat dinantikan oleh pendukung-pendukung Timnas Indonesia, guys. Oke, sampai di situ saja, guys, video pada kali ini. Nah, terima kasih juga pada video ini. Kita bisa melihat kelibat Tom Hae dan juga Ratna Oratmangun berserta dengan Jordi Amat. Mereka kalau melihatnya tadi mungkin begitu akrab sudah ya ketiga-tiga pemain ini. Nah, walaupun mereka baru bersama dalam Timnas Indonesia ini. Oke, guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian suka dengan reaksi saya dalam video ini, kalian jangan lupa juga untuk memberi dukungan kepada channel Askalani Studio dengan menekan butang like, share, dan komen. Subscribe juga channel ini, guys. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Tanpa kalian, siapa salah saya dalam memberi komentar terkait dengan Indonesia ini. Jadi, saya sangat menghargainya. Mudah-mudahan kalian diberikan rezeki yang baik, kesehatan yang baik, rezeki yang berpanjangan juga. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.